teman-teman, hari ini saya akan unboxing sepeda listrik Legacy T38. Sepeda ini saya beli dari online dan saya dapatkan dengan murah. Sebenarnya video ini sekarang saya pakai kurang lebih berjalan 4 bulan. Sejak ini kondisinya bagus, nyaman, tidak ada masalah. Kapan-kapan yang ada di sini bagian belakang, cuman yang tipe terbaru itu ada perbedaan. Bagian belakangnya hanya dilengkapi dengan spakbor. Ban depan dan belakang ukuran ring 28 rem menggunakan disc brake depan dan belakang. Sepeda ini tidak memiliki speedometer, ya, tidak seperti versi-versi yang lainnya. Ya, nanti